kita unboxing Nolan N104 Absolute, yang mana Presiden Malaysia Jokowi pakai masa perasmian tak ingat apa lah, tapi nanti lah kita share video dia. Yang dia naik motor, ha, budak lintas kelan. Yang dia naik motor tu, helmet ni lah. So helmet ni dia dah start phase out dengan ganti, digantikan dengan model N105. Yang ini N104 still lagi rating dia not bad. Best. Jadi safety features tak pernah, tak mudah terbuka. Kalau kita terjatuh dia tak mudah terbuka. Kita tarik ni, tarik ni dan dia akan open. Lepas tu dia punya yang sail tu, kalau kita tengok ni, dia dia kalau fully open dia tak naik tinggi sangat. Nampak? Dia bergerak, ada rahang dia turun. So dia very minimum lah kalau tengok ni. Dia tak tinggi sangat. So and dia punya double visor, buka sini. Kalau nak tarik balik, tutup sini. Memang banyak function yang best lah. So ada air vent dekat sini, chin vent, yang ni untuk kepala, booster. Dan dia ada airflow dekat belakang. So far Nolan 104 Absolute ni value for money, dan dan masa dia brand new dulu harga dia around 1,600-1,700 lah. So ini dapat best offer sebab dia dah nak phase out. Yalah, phase out pun benda benda tak basi je. So okey lah. So nanti kita test lah. So far rating dia dekat dalam Revzilla pun not bad. Tapi taklah sebagus macam Shoei Neotech ataupun Schubert C4. Ini adalah Nolan 104 Absolute. Dia tak berat sangat, around 1.6 something lah, plus-plus. Yeah!